Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil race MotoGP Prancis pada hari ini Minggu 15 Mei 2022 beserta klasemen dan jadwal race MotoGP selanjutnya. Enea Bastianini keluar sebagai juara race MotoGP Prancis 2022. Di posisi kedua ada Jack Miller, di posisi ketiga ada Alex Espargaro. Di posisi keempat ada Fabio Quartararo, di posisi kelima ada Juan Zarco, finish di urutan keenam ada Marc Marquez. Finish di urutan ketujuh ada Takaki Nakagami, di urutan kedelapan ada Brad Binder, finish di urutan kesembilan ada Luca Marini. Finish di urutan ke-10 ada Maverick Vinales, di urutan ke-11 ada Paul Espargaro, di urutan ke-12 ada Marco Bezzecchi. Finish di urutan ke-13 ada Fabio Di Giantonio, di urutan ke-14 ada Alex Marquez, di urutan ke-15 ada Franco Morbidelli. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Berikut ini adalah daftar sementara klasemen MotoGP 2022 seri MotoGP Prancis pada hari ini Minggu 15 Mei 2022. Berikut ini adalah jadwal race MotoGP selanjutnya, seri ke-8 MotoGP Italia yang akan digelar pada hari Minggu 29 Mei 2022. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.